senantiasa sehat selalu tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan Bang Mimin yang selalu saja memberikan info-info menarik seputar Haiku Peter Pan dan Rangga Azok. So langsung saja kita ke Haiku Peter Pan dan Rangga Azok ya. Banyak banget nih yang senang dengan selesainya sinetron RBR ya, yang tadinya bakal diperkirakan bakal lama sinetron tersebut, tapi ternyata hanya 10 jam baru selesai. Oke buat sahabat semua, dan juga Bang Mimin akan menjawab pertanyaan dari salah satu yang berkomentar di YouTube Bang Mimin ya. Si Bang Mimin tidak sebutkan namanya. Dia penasaran banget nih, dia membaca dan melihat komentar, dan katanya dia itu dari keluarga Rangga Azob yang berbunyi kalau Rangga Azob sudah menikah dengan Tucipa di Palembang. Nah ini akan Bang Mimin jelaskan dan klarifikasi lah. Jadi yang buat bertanyanya dan tidak penasaran dan bertanya-tanya selalu, karena katanya bertanya di YouTube-YouTube lain tidak pernah dijawab, diabaikan. Nah, di sini Bang Mimin akan menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya di Instagram juga itu ramai diperbincangkan ya, yang masalah Rangga Azok kembali dengan Tucipa. Dan di sini Bang Mimin akan menjelaskan kebenarannya. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya yang sudah bergabung di channel Bang Mimin, tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa like and share tentunya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya tentang Azob dan Haiku di channel Bang Mimin. So, kembali mengupas tentang Rangga Azob yang katanya menikah dengan Tucipa. Semua itu sebenarnya ini adalah pembicaraan lama ya. Ini adalah gosip lama dan kembali mencuat. Dan yang katanya keluarga Rangga Azob mengatakan kalau Azob sudah menikah dengan Tucipa, itu semuanya tidak benar. Yang benar adalah keluarganya mengatakan kalau seandainya nanti Rangga Azob menikah, acaranya akan diadakan di Palembang. Nah, bukan berarti Azob menikah dengan Tucipa. Dan disini juga tim pencerita Bang Mimin juga bertanya dengan keluarga dari Rangga Azobnya, kalau tidak ada yang namanya pernikahan Azob dengan Tucipa, semua itu hanyalah bohong dan hoax tentunya. Oke, buat sahabat semua, pertanyaan sudah Bang Mimin jawab ya. Kalau Bang Azob tidak menikah dengan